Dapatkah anda merayakan kehidupan akan tetapi anda tidak melekat padanya? Dapatkah anda melepaskan kendali dan tetap mampu menyelesaikan tugas anda? Dapatkah anda mencapai tujuan anda tanpa memaksa? Semua tema ini dapat kita temui dalam karya Tawis Kuno yang disebut Tao Te Ching. Yang ditulis oleh seorang bijak misterius bernama Lao Tzu tidak banyak yang diketahui tentang karakter ini dari zaman kuno Tiongkok dan beberapa sejarawan. Bahkan meragukan apakah dia benar-benar ada, tetapi siapapun yang menulis, Tao Te Ching telah menginspirasi jutaan orang untuk melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Taoisme sangat menghormati bagian eksistensi yang pasif dan reseptif. Yang umumnya dianggap rendah nilainya, dengan menyadari kekuatan yang oleh Taois disebut sebagai feminin atau aspek yin kehidupan, kita akan melihat bahwa usaha dan kekuatan tidak selalu merupakan alat terbaik untuk menyelesaikan banyak hal. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dan membiarkan diri kita dibawa oleh arus kehidupan? Bagaimana kita bisa hidup dengan lebih mudah, dengan lebih sedikit stres dan kecemasan? Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang kaya dan menikmatinya sepenuhnya? Dengan sedikit campur tangan dalam alur alami, inilah lima pelajaran dari Lao Tzu yang mungkin menginspirasi Anda untuk menjalani kehidupan dengan cara yang benar-benar berbeda. Sehatu jangan memaksa apapun. Lao Tzu tidak memaksa kebajikan pada orang lain sehingga dia dapat menyelesaikan tugasnya. Orang yang biasa menggunakan kekuatan akan menemukan bahwa mereka tidak mencapai apa-apa. Dalam beberapa bab kitab Tao Te Ching, Lao Tzu menulis tentang prinsip tidak memaksa. Ketika kita memaksa kita melawan aliran alami semesta yang kemungkinan besar membuat kita dalam kesulitan. Seringkali kesalahan yang kita buat adalah berpikir bahwa kita bisa memaksakan hal-hal yang tidak dapat dipaksakan. Kita percaya bahwa jika kita mendorong dengan cukup keras, akhirnya kita akan sampai ke tempat yang kita inginkan. Untuk beberapa hal, mendorong dengan keras memang memberikan hasil, tetapi apapun yang kita lakukan, selalu ada hukum alam yang harus kita pertimbangkan. Lao Tzu mengamati bahwa alam memiliki cara sendiri untuk melakukan pekerjaannya dalam kehidupan di dunia ini. Kita melihat bahwa alam mengungkapkan dirinya dalam suatu urutan tertentu. Sebagai contoh, beberapa hal yang besar dan berat, atau hal yang kecil dan ringan, beberapa hal itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Sementara kita juga melihat peristiwa kelahiran dan kematian pada hari yang sama. Kita, manusia terikat pada aliran alam. Juga, cara kita tumbuh dari bayi menjadi dewasa, cara kita belajar, cara tubuh kita berfungsi, semuanya terikat pada hukum alam yang tidak dapat kita kendalikan. Jika kita memaksakan hal-hal ini, kita menempatkan diri kita dalam posisi di mana alam semesta mulai bekerja melawan kita. Ini terjadi, misalnya, ketika kita berenang melawan arus. Mungkin kita bisa berenang melawan arus untuk sementara waktu, tetapi kita tidak akan bertahan lama. Karena itu, sangat melelahkan. Dan ketika akhirnya kita menyerah dan menerima bahwa memaksa jalan ke atas, tidak mungkin dilakukan. Kita melepaskan dan mulai mengalir bersama, dan ketika kita entah bagaimana menemukan cara untuk bekerja dengan alam, bukan melawannya, segalanya akan menjadi lebih mudah, dan kita tidak akan begitu lelah. Ini berarti bekerja cerdas bukan bekerja keras dengan mengatur layar kita dengan benar dan menavigasi dengan tekun sehingga angin alam semesta akan terus mendorong kita ke depan. 2. Jangan memberatkan diri sendiri. Mereka yang berdiri di ujung jari kaki tidak berdiri kokoh. Mereka yang tergesa-gesa ke depan tidak jauh pergi. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain memudarkan cahaya mereka sendiri. Suatu fenomena khas yang kita lihat dalam peradaban saat ini adalah bahwa orang-orang bersedia mendorong diri mereka terlalu jauh. Mendorong batas bukanlah sesuatu yang salah karena itu cara untuk tumbuh. Misalnya jika kita melihat latihan kekuatan di gym, sebenarnya diperlukan adalah untuk merangsang otot kita. Dengan merusak otot kita selama sesi latihan menggunakan beban progresif, mereka akan kembali lebih kuat dan lebih besar dari waktu ke waktu. Tetapi ada satu hal yang diperlukan dalam proses ini, yang banyak pemula angkat beban cenderung mengabaikannya, yaitu istirahat. Ketika kita secara berulang kali memberatkan otot-otot kita, pada akhirnya kita tidak bisa melanjutkan latihan kita karena mereka tidak mendapatkan cukup waktu untuk sembuh. Meskipun niat kita adalah membuat diri kita lebih kuat kita sebenarnya telah menjadi lebih lemah. Kelelahan kronis menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh dan juga membuat kita lebih rentan terhadap depresi. Menurut banyak penelitian, orang-orang melakukan hal ini karena mereka ingin menjadi sangat berotot dengan cepat, tetapi dengan mendorong diri mereka terlalu keras, mereka telah menempatkan diri mereka dalam posisi yang rapuh. Lao Tzu menggambarkan ini: sebagai berdiri di ujung jari kaki, karena ia berpendapat bahwa ketika kita berdiri di ujung jari kaki, kita tidak berdiri kokoh, selalu harus ada keseimbangan antara aktif dan pasif, antara usaha yang kita lakukan dan waktu yang kita berikan untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Kita mengejar sesuatu di luar kemampuan kita, mungkin membuat kita mendapatkan lebih banyak pekerjaan dalam jangka pendek tentu saja tetapi seperti yang diamati oleh Lao Tzu itu akan membuat kita lemah dan rentan juga contoh lain adalah orang yang mengambil hipotek di atas kemampuan mereka selama mereka terus menghasilkan pendapatan untuk membayar kredit hipotek tentu ini akan menghasilkan rumah besar dalam jangka pendek tetapi situasi ini membuat orang-orang ini selalu harus tetap berada di atas roda hamster dan pendapatan mereka tidak boleh di bawah angsuran kreditnya. Mereka terikat pada kewajiban pembayaran dan tidak bisa mengambil pekerjaan dengan tingkat stres yang lebih rendah jika itu mengurangi pendapatan mereka. Dan mengapa seringkali bukan karena mereka membutuhkannya, tetapi lebih untuk memamerkan kepada orang lain, dan hal ini harus dibayar mahal. Semakin banyak kekayaan yang Anda miliki, semakin sulit untuk melindunginya, kata Lao Tzu, dan ketika seseorang memenuhi cangkir sampai penuh, mereka cukup sulit untuk membawanya. Jadi idealnya, jika kita mengambil hikmah Lao Tzu ini ke dalam hati, kita ingin berdiri kokoh dengan kedua kaki di tanah dalam segala hal yang kita lakukan. Tiga, berhenti mengendalikan dunia. Apakah Anda ingin memerintah dunia dan mengendalikannya? Saya rasa hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Dunia adalah bejana suci, dan tidak bisa dikendalikan. Anda hanya akan membuatnya menjadi lebih buruk jika Anda mencobanya. Mungkin itu akan meluncur di antara jari Anda dan menghilang. Pernahkah Anda perhatikan bahwa banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita selesai dengan sendirinya? Artinya, intervensi tidak selalu diperlukan. Selain itu, dalam banyak kasus, intervensi hanya menciptakan lebih banyak masalah. Semuanya selalu bergerak, yang berarti bahwa keadaan selalu berubah, dan masalah hari ini bisa menjadi berkah. Besok seringkali kita bisa menemui hal ini dalam dunia kerja, karena selalu ada manajer tertentu yang berlebihan dan mencoba mengendalikan semua proses. Ini hanya menyebabkan stres dan perpecahan dalam tim. Batas waktu tidak terpenuhi, rekan kerja saling membenci, dan selalu ada drama yang terjadi. Namun ketika manajer ini pergi selama beberapa minggu, semuanya tampak berjalan lancar. Lao Tzu menyatakan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak mengendalikan tetapi beroperasi dari belakang. Dia membiarkan orang-orang melakukan pekerjaannya sendiri dan hanya intervensi jika hal itu diperlukan. Ada perbedaan antara mendelegasikan dan mengendalikan, antara memimpin dan memaksa. Memimpin dan mendelegasi dapat dilakukan dengan lembut dan tanpa banyak campur tangan, membiarkan segala sesuatu mengikuti alur. 4. Cukup adalah cukup. Mereka yang sadar bahwa mereka sudah merasa cukup adalah benar-benar kaya. Karena kita cenderung memberatkan diri sendiri. Kita juga memiliki fitur buruk ini untuk mengumpulkan lebih dari yang kita butuhkan. Kita melihat bahwa orang kaya mencoba untuk menjadi lebih kaya. Bagi mereka, meningkatkan kepemilikan mereka adalah hidup yang sebenarnya. Namun, ketika kita selalu bertujuan untuk mendapatkan lebih, apakah kita lupa kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup kita datang dengan batasan alami. Kita hanya membutuhkan cukup makanan untuk tetap bertenaga sepanjang hari, dan kita hanya membutuhkan cukup air supaya kita tidak dehidrasi. Terlalu banyak itu berbahaya. Sage Tawis Zhuangzi memperkuat argumen ini dengan menceritakan tentang seekor tikus yang hanya mengisi perutnya dengan air saat minum di kolam. Sebuah tikus secara alami menahan diri dari memberatkan dirinya sendiri. Karena minum terlalu banyak, akan merugikan tubuhnya. Namun manusia seringkali mengumpulkan lebih dari yang mereka butuhkan. Alasan utama untuk ini Tampaknya adalah ketakutan. Ketakutan bahwa tidak memiliki semua barang ini akan mengurangi nilai diri mereka. Ini adalah hal egois, memiliki lebih berarti mengatakan bahwa saya lebih dari orang lain. Kita juga takut bahwa kita tidak akan memiliki cukup di masa depan, tetapi seperti yang kita tahu, masa depan itu tidak pasti. Kita bisa mati besok, dan segala yang kita miliki bisa diambil dari kita dalam sekejap barang siapa yang tahu puas akan selalu merasa damai kata Lao Tzu tetapi kita hanya dapat tahu kapan kita sudah cukup jika kita menyadari bahwa nilai yang kita berikan pada hal-hal eksternal didasarkan pada ilusi kita bukanlah apa yang kita miliki karena tidak satu pun dari kepemilikan ini berada dalam kendali kita ini termasuk bahkan tubuh kita sendiri memiliki kelebihan hal-hal eksternal akhirnya akan menjadi beban. Barang-barang yang Anda miliki pada akhirnya akan memiliki Anda. Seperti halnya tikus ada batas untuk seberapa banyak yang dapat kita ambil, tentu saja bukan ide buruk untuk memiliki, misalnya rumah yang bagus dan uang di bank, selama kita tidak menjadi budak dari apa yang kita miliki. Kesederhanaan adalah kuncinya. Liman tebi, jangan melekat pada kehidupan, saya pernah mendengar bahwa mereka yang merayakan kehidupan berjalan dengan aman di antara binatang buas. Ketika mereka pergi berperang, mereka tetap tidak terluka. Ada perbedaan antara merayakan kehidupan dan melekat pada kehidupan. Jika Anda melekat pada kehidupan, tidak ada yang dapat dirayakan. Hidup telah menjadi sangat serius, dan bahkan menyakitkan. Kita cemas karena kita melihat kematian di setiap sudut kota. Ini adalah ibu dari semua ketakutan. Ketakutan akan kematian inilah yang membuat kita melekat pada kehidupan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Lao Tzu, mereka yang kaku adalah murid kematian, mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Mereka yang tidak melekat pada kehidupan, oleh karena itu tidak menjadi ancaman, karena mereka tidak takut dan binatang buas tidak melihat kebutuhan untuk menyerang mereka. Sekarang, ketakutan akan kematian muncul dalam diri kita dengan cara yang sangat halus. Banyak orang mengklaim bahwa mereka tidak takut akan kematian, mereka tidak takut akan ide yang dibayangkan tentang apa itu kematian, tetapi ide semata ini jarang mirip dengan kebenaran karena kita tidak mungkin membayangkan apa itu tidak ada. Namun, ada sesuatu yang cukup dekat dengan pengalaman pemusnahan total. Yaitu kehilangan sesuatu di mana kita melekat pada hal itu. Kita mungkin melekat pada kecantikan kita, sehingga kita takut menua. Kita mungkin melekat pada reputasi kita, sehingga kita selalu waspada ketika kita risau tentang apa yang orang katakan atau pikirkan tentang kita. Kita mungkin melekat pada kekayaan kita, sehingga kita selalu sibuk membela itu. Bagi sebagian besar orang, Disinilah ketakutan akan kematian benar-benar terletak. Dan inilah yang mereka lekatkan. Oleh karena itu, ketakutan sejati akan kematian terletak pada ide. Kehilangan identitas diri kita. Itulah mengapa dalam perang, para prajurit takut akan ide. Mati tidak terhormat daripada kematian itu sendiri. Tetapi dengan melekat pada ide tentang diri kita dan dunia di sekitar kita, kita menyangkal sifat alam semesta yaitu bahwa perubahan adalah satu-satunya yang konstan kisah yang kita ceritakan tentang diri kita hari ini akan kehilangan akurasi besok hal yang sama berlaku untuk kisah yang kita ceritakan tentang dunia ketika kita melekat pada satu hal kita menolak yang lain dan apa yang kita tolak akan melekat tetapi apa yang kita terima kita lewati kemampuan untuk melepaskan dan mengikuti alur dan menjadi operator yang fleksibel dalam alam semesta yang kacau ini adalah apa yang membuat kita menjadi murid kehidupan dan itulah lima pelajaran berdasarkan tulisan bijak Lao Tzu semoga video ini bermanfaat salam kebajikan